kegiatannya pelaksanaan RKT PT Pelengkung Indah Usaha RKT tahun 2019 terkait dengan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan atau desa penyangga berupa bantuan beasiswa bagi pelajar yang secara ekonomi orang tuanya kurang mampu. Kebetulan ini acara yang sangat berbahagia sekali, jadi dari PT Pelengkung Indah Wisata, di mana istilahnya di dalam Taman Nasional Kluwer itu ada suatu kewajiban, ada pembagian semacam beasiswa untuk anak didik kita yang sekarang dilaksanakan di satu ruda ini. Ini guna apa, Pak? Buku dari tabungan. Gunanya buku kendali apa, Pak? Untuk mengendalikan anggaran dana itu biar bisa dipergunakan yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Pengambilan ini, terus kemudian saya taruh di sini. Ini saya, ini anak-anak, ini tabungan. Ini pegangan untuk bendara. Rekapnya ya? Iya. Rekap, masing-masing anak ini ada. Masing-masing anak yang diberi bantuan itu ada. Nanti akan sama antara buku dengan kalau kendali, isinya sama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Kawin para ibu ingkang minulya, terkait kali undangan iki mboten asing malih iki alhamdulillah dari PT tersebut iki wonten rezeki yang telah diberikan oleh Allah, ada rezeki sehingga orang-orang tersebut ini akan menyalurkan sebagian harta bendanya jenengan nggih saged terkurangi beban. Rezeki panjenengan asal bantuan kangge putra putri panjenengan supados saged nglajengaken belajar mengajar wonten sekolah Sriwata Wijaya Desa Purworejo. Jadi ini untuk PT Pelengkung Indah Wisata Joyokan ini adalah suatu kewajiban. Kami punya suatu kewajiban untuk masyarakat desa penyangga, sebelah desa penyangga ini. Penandatanganan berita acara serah terima bantuan beasiswa oleh PT Pelengkung Indah Wisata dan Kepala Sekolah Industri Pelita. Pratama
Seneng gak? Senengnya kenapa? Kamu seneng gak? Seneng. Senengnya kenapa? Dapat. Dapat B ya? Memasuki acara yang terakhir, penutup atau doa, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bantu apa bagi pihak keluarga kayak saya gitu kan, membantu untuk meringankan beban orang tua ya, ke depan kalau masih bisa ya bisa diperbaiki lagi dan supaya meneruskanlah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, bersyukur alhamdulillah dapat bantuan biar bisa menyekolahkan anak. Manfaatnya apa? Bisa membantu keringanan beasiswanya. Terima kasih. Harapan ke depan ya semoga program ini berkelanjutan dan untuk memberikan bantuan anak-anak di kelas yang belum dapat, terutama ya bagi anak yang kurang mampu. Terus ada di dalamnya ada anak yang terlantar, artinya terlantar dia sudah tidak diurus oleh orang tuanya.